Kondisi terkini Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh untuk PON 2024 hingga Kamis 8 Agustus terus dirampungkan. Pekerjaan bagian dalam stadion memasuki tahap akhir di beberapa titik. Khusus Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, saat ini pekerjaan terkonsentrasi pada bagian luar. Ditargetkan proses rehab Stadion Harapan Bangsa akan selesai akhir Agustus nanti. Kompleks Stadion Harapan Bangsa direncanakan akan menjadi lokasi pertandingan 8 cabang olahraga, termasuk sepak bola, angkat besi, tenis lapangan, hingga panahan. Tak hanya Banda Aceh, nantinya sejumlah cabang olahraga yang akan bertanding pada PON ke-21 juga berlangsung di 9 kabupaten kota lainnya di Aceh. Sementara sejumlah cabang olahraga lain akan digelar di Provinsi Sumatera Utara.